because you are high back like some walk Nissan Traxxon. Oke, gimana kabarnya? Saya kembali Hoi, seperti janji gue, di hari ini kita akan lihat langsung dalam satu minggu week 7 dan week 8. Karena gue ketinggalan kemarin week 7, karena gue tuh nungguin banget gitu. Tapi karena gue sibuk live di TikTok, alhamdulillah, maksudnya gue emang lagi merintis di dunia Mobile Legend. Jadi gue sibuk banget di YouTube, di TikTok. Dan sekarang langsung aja kita lihat di week 8 ini, RRQ ini kan sempat kalah ya guys ya. Kalah sama Geek Farm leg kedua 2-0 dan kita menang di lawan Dewa ya. Jadi ini emang week MPL ini tuh MPL yang seru banget guys. Kita dituntut untuk nonton sampai habis sampai week 8 dan nice try lah buat Alter Ego, buat EVOS dan Aura Fire yang gak lolos playoff ya, nggak apa-apa lah ya. Oke, langsung aja kita lihat P upper bracket kelas, judulnya udah kelas banget bener. Gue ini mah gue nggak sabar buat pengen nonton. Ini di channelnya tim RRQ ya guys ya, jadi kalian bisa subscribe di tim RRQ. Let's go. Oke. Nih dia week 8 yang gue suka nih, kemarin baru upload kok nggak salah tadi malam. Haus. Haus X Lemon. Haus X Lemon. Kecing. Boleh. Jangan lupa beli Haus X Lemon ya, yang ada gambar lemon ya. Lemon di. Ini lemon di. Mino. Depan tuh. On ice cream. Darren Clay. Darren Clay, Banana Clay. Oh ini kalah ya? Oh iya kalah, bener guys. Lawan ini kalah ya? Woi, gua dulu. Kau bawa. Oh Zaya udah sembuh ya? Oh udah ada gituan ya? Udah ada gituan. Awas lantai licin. Oh ya, main catur anjir. Main cepat, game cepat. Jangan dengerin deh, crash udah gue. Main catur. Jing, main catur, cok. Buset, mentik bro. Satu kali. Jalan duluan lah. Satu kali. Putih. Queen here. Woi, woi. Raja here. Like this? Ya. No lah. Queen here. Woi. No. Dia lebih jago dari lu. Cegat. Slow. Just chill, bro. Trend. I do trade here, okay? Cari musuh gak sih ke waktu? Kalau kita main cowok di HP, serius ada ranknya juga, ada MMR. Turnamen ya, lah kita kalau gitu. Ini mati! Enggak, ada benteng! Ada benteng ya, dia napan sih? Udah mati. Hampir. Wait. Ini kan lagi skak. Udah lah bang, gak bisa lagi. Oh gak belum skak? Caranya. Ya mati dimakan lah. Tinggal makan, udah. Tuker. Ya mati lagi, mati. Sama anaknya. Mati, gak bisa. Oh iya, ngelek. Ya, udah lah. Udah, salaman. Gak bisa, cok. Gak bisa, wah. Ini dua. Udah, mati. Udah, tapi sakit gak? Enggak, tapi sakit jujur aja. Sakit gak? Gak easy banget. Yaudah, salam. Eh, bantuin lah. Tapi lu menang lu sifat. Woi. Yang kalah beresin lah. Nah, ini 2-0 lu kalah ya, guys, ya?
Padahal mau secure upper lu. Gua guys, nih gua pause dulu sorry ya. Gua tuh expect-nya week 8 itu menang yang match pertama, match ke-1 lawan Geek. Nanti week 8 Bang Sin main, Dairen Sin gitu main. Gua expect gua kayak gitu, guys. Kan kecil. Padahal enggak? Iya. Ah, tenang aja. Hati-hati. Strawberry atau anggur? Ih, permen kesukaan gue itu. Langsung gue sebelah aja tuh. Grape. 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 No, cannot there. Mento custom. Open now me. Naomi emang udah menyatu banget ya guys ya. Naomi Zaya. Zaya udah sembuh ya. You talking? Ada benar. Slowly, don't fast. Baby. I am from Thailand, bro. Bahasa you also cepat bro. You know, you also cepat. When you speak bahasa. Gue slow lah ngomongnya. Intinya main lepas aja, nggak usah pikirin apapun itu. Ingat. Ingat aja job kalian masih 2-0 ya guys ya. Gua enggak nonton ini, gua lagi live. Semangat ya. Vivo! Ayo! Katanya Clay tuh lagi menurun guys sama Banana, Clay Banana tuh. Tapi emang Geek lagi strong banget sih. Oke, kalau gitu kita langsung menuju ke dalam Land of Town. Apakah perebutan upper bracket kali ini di tangan RRQ, langganan mereka, atau bahkan Geek Farm dan harapan RRQ di upper bracket? Yep, itu dia. Di awal seperti 2-0, biasa, ya. Ada kalah. Beberapa metode ya di awal untuk bisa mendapatkan leveling. Aduh mekanik guys, kita aduh mekanik guys. Revela, lo bangga ya Revela. Jombok kita. Ya, kami kan. Jombok kan, dapat duit aku. Revela, lo bangga. Apa tak bilang ini mama? Bilang. Ini kalah-kalah satu move ya? Kalah-kalah gagari satu move ya? Oh, tapi Naomi hampir saja terbentur. Dia akan menghentikan beberapa saat. Ini saatnya. Meluncur. WMA boy tertake down. Ayo mau main juga. Sini. Nah, lah Mang Geeknya power, Cok. Kencana ya. Kencana ya. Kita take down. 2 poin sudah didapatkan. Banana masih bawa P. Kadera damage dari Roar-nya. Pas kali di belakang. Sekarang para pasukan dari RRQ. Tapi di arah bottom lane. Oh, bakal ada di cutting. Otw gue, otw. Lihat guys, lihat guys. Defensive flick telah dikenalkan. Menuju ke Nile tapi Naomi. Popol ya, Popol kuat lu guys. Kadera. Aduh, play-nya. Naomi di Rital ya, Rital sekarang naik. Naik. Untungnya masih bisa diselamatkan. Wah, look-nya. Masuk kacak-kacak. Langsung mendapatkan 1 point kill dan bahkan 2. Mereka tidak bisa lagi menyelamatkan di arah midside. 20 detik ya, sabar ya. Khalid, Naomi Tiko masih. Play mati. Wah. 12-42. Menumpangkan Banana dan Clay di depan sana. Bos budut guys, stun. Tersisa 3. Nice. Defend guys. Malah. Aman. Clay enggak salah itu guys. Fokus karena base kuat. Mati tadi. What? 10 menit 57 detik. Dibantai guys. Selesai game yang pertama. Semangat untuk mengejar upper bracket terlihat dari Geek. Di depan sana para pasukan. Ngeri juga ya. Geek emang ngeri guys. Mantap Geek. Makin konsisten cok 3 season. 10, 13. Ada gua. Udah ulti Predator-nya, udah baru dok. Mati, nice and Skylar. Masih mendapatkan 1 point kill dari Balosti. Dia punya skusir, dia bisa mobilitas. Ini gagal salah move ini. Wah,
Gote. Tapi kan Bruno. Clay enggak bisa ini kali ya, enggak bisa. Gote Beller, kau tidak akan bisa membunuhku. Udahlah. Mau Aboy kali dia harus enggak bisa Angela. Skylar, jadi Nomi main Angela guys. Cover gua masih men. Mas ada hot. Gol tiga. Kalah. Mereka makan harus menurunkan flanker yang terperangkap hilang gitu saja. Raur dari pria misterius membalikkan kembali keadaannya. Baik, gua enggak tahu dia. Nah, dari sini kayaknya nih. Mereka menuju. Dapat. Kalem. Gol. Kadera free. Bruno flanker ya. Tunggu yang kalah semua nih. Nah, di sini tuh. Gosir. Oh dia. Gosir. Balik. Masih jadi orang ketiga. Apakah adu retri bersenangan coba terjadi dan ternyata. Nah, di sini guys. Di tangan dari RRQ. Luar ke atas. Aduh, luar ke atas lagi. Kebidaan dia. Terbuka sangat besar. Ini pancaran. Nah, ini N ini. Kick pump. Sang pengejar upper bracket ingin menurunkan RRQ. Ini guys, gue lihat dari kenapa gue tahu ini gue lihat dari potongannya Mas Paldi waktu di TikTok gitu. Jadi kesalahan move apa salah miss skill semua itu dia langsung di all in sama Geek itu. Jadi ya comeback. Mukanya udah kelihatan tuh. Muka tegang semua. Berarti emang harus sampai week terakhir, match terakhir maksud gua, match keempat. Day keempat. Sunyi langsung. Wah seru guys nih, langsung sunyi gini cok. Sebelum lanjut videonya, Pak, saya mau kasih kalian iya Pak, nih, guys. Iya, gue kemarin dapat neobis dari sini Pak, bener. RRQ top up, tempat top up termurah terpercaya untuk semua kebutuhan game kalian. Iya Pak, bener. Gua nonton gue GE top up. RRQtopup.com, oke? RRQ top up dari RRQ. Untuk para gamers kelas. Nah, ini minggunya langsung. Zaya langsung mimpin Scream. Nah, ini Scream ada Lemon sama Dairen. Gila, serius banget, Ref. Oh, Victory. Lemon sama Lemon banana sama Clay di ruang rokok. Sumpah. Woi sini Hitler balik. Oke. Ayo terasin. Balik ya. Lah dapat free kill satu, lumayan. Untung pas banget gol ulti. Udah shot udah. Ini kalau lagi perang gitu emang hilang gimana ya? Jadi lama cok game-nya. Bang Adi siapa? Acil lah. Amin.
Jungle woi. Masih lama kan? Oh masih lama guys, 12 menit. Gua seneng banget nontonnya. Lama juga ya penerjemahnya Naomi. Lemon Zaya selalu. Week pertama, waktu lawan Geek, Jaya datang nggak ya, guys? Oh, datang. Oh, ada Beacon ya, ada Beacon. Gak dapat tiket sih gua. Ini siapa guys? Lah ini si itu tuh, mantan coach Aura, TZ. Okay guys, ini match terakhir kita regular season. Main santai aja, main fokus. Gak usah mikirin upper bracket itu bonus guys, ingat ya. Gue gak mau kalian main ke pressure gara-gara kita harus upper bracket. Oke? Okay? Kelas, benar-benar. Ya, kita tutup regular season ini, kita harus main bagus, oke? Okay? Senang aja. Kita udah tahu gimana main meda ini, ban heal apa, pick heal apa, priority heal apa. Kita udah tahu everything. Saya. Amin, ayo guys. Let's go guys. Ayo. Yo, semangat. Ini muka-muka harus tahu kalian tuh daper, guys. Guys, langsung. Gua spill, guys. Kalian tuh daper, guys. Ayo have fun mukanya dong. Serem ya Lemon, kenapa ya? Auranya tuh ngeri banget, cok. Kalau Lemon masuk stage. Dingin enggak, Mas? Enggak, step 2 soalnya. Enggak, hashtag 2 soalnya. Dua legenda, walaupun berada di dalam role yang berbeda, tapi setidaknya mereka berada di dalam satu map yang sama. Dan ini adalah konflik yang bisa aku bawakan. Selamat, Profesor. Coach Biu, atau bahkan kita kenal dengan Jack Lee. Itu juga adalah mata pemain profesional, sama seperti Coach Lee. Let's go! Oh, Beacon. Dia dapetin poin kill dan 2 asis. 2-1 ya guys ya. Jatuhnya tinggal mau atau enggak maksain kontes di arah Tarto. Nih gua juga enggak nonton guys, gua sembari live soalnya. Kelas Dairen. Ada flicker. Ambil pin guys. Ada. Udah. Raul. Tidak kena. Ini manusia tembus pandang. Dia mau ngelot guys. Kenapa versi mampu? Dia mau gigit gua. Dapat gua, dapat gua. Kelas Darren. Perang. Menang. Pasar Owen on Desert. Ada dia, jadi Franco dulu. Nice. Manfaatkan Skylar Brehead. Round dari Bria Misterius. Pora-pora dari Shadow Flick. Oh, di sini mati nih. Digas lagi, mati. Wate datang. Gua nonton di videonya KB. Kalem. Lanaya. Buat seorang Nami dan juga Fancy bertahan di depan sana. Mereka masih mau lebih. Mereka ingin membuat. Ada Brody lagi. Brody no win. Sia. Hilang begitu saja. Mau lagi ler. Satu win. Membuat. Nice. Gak ada win. Gak ada win. Dia juga gak ada win. Mundur. Balik. Tidak bisa dilindungi. Damage dari Kona Bad Memory. Super rawat.
Sopriyadi. Bagian atas ada 3 player versus 4. Ini ya. Oke. Menangkap sosok dari Lenaya. Lenaya. Nah, langsung ada Kimi. Fossil Kimi. Eh, gigit gua dia. Bro, mati. Darwin of Legend. Seberawat Sopriyadi. Masih bertahan, tapi shot terjadi. Di sana Persik kehilangan. Ratain guys, Menang perang kata tim tembak, Ler. Gagal. Aduh, lah. Asal di shot down. Mati kan? Looking for wipeout. Ini bencana. 20 menit. Dia mulai masuk. Tersisa sakosoran. Waduh. Gunanya dulu guys. Hidup lama guys. Semua. Dewa Yuta. Lihat, mental keren. Wow, trapping yang nice. Terlebih dahulu oleh Dewa. Udah mulai senyum lagi nih. Menjadi sebuah trap untuk mereka sendiri. Miss target itulah yang terjadi. Watt-nya ke kiri, Sakonya ke kanan. Sako kali ini masih memiliki. Oh, ini game 2. Satu sama ya. Yang sudah dibuat oleh Aran. Oke, hampir saja ya. Satu setup tadi yang udah emang benar-benar dibangun oleh Aran. Namun sekarang masih di bagang. Rico. Trigger lah Nomi. Ini itu ya. Masih mau lebih lihat Supriyadi. Masih pemula. Ajarin dong, Puh, sepuh. Ajarin dong, masih pemula aku, Puh, sepuh. Tapi Lansara Persik mencoba menutup Karolana ya. Ready. Ayo, baik. Ready, Ler. Dek ke gua, di mortal. Kari. Tengah. Kari. Skylar, memecahkan di mortal ete. Seberawat, Supriyadi terperangkap. Kari lo banget. Wah, Persiknya mati. Sara pecah immortality bersama dengan Sako. Hilang sudah dua immortality dan Superawat Supriyadi kembali lagi. Ini harusnya membuat RRQ makin menipiskan harapan mereka. Dawe. Ada wave santai. Lihat kari ke arah belakang. Langsung ada damage sangat besar diberikan dan miss. Go back dulu ya sakit guys. Kari lo. Ganti guys. Keluar dulu ya. Terjadi. Cut lagi sama Superawat. Immortality-nya pecah. Gak bisa diberikan. Immortal deh. Nice try. Reset. Memaksa ke game yang ketiga. Again. Dewa United membuat harapan upper bracket untuk RRQ makin menipis. Wow. Yang kayak punya dua nyawa emang bisa menyelamatkan dia secara langsung. Ya, tapi untuk sekarang Tartonya. Oh, sekarang pakai cloud ya. Teman-teman dari RRQ dan bahkan ada Black. Barangnya lancot. Ayo lanjut. Iya, menuju ke arah Lanaya lagi yang menjadi pelatih. Di Petri. Enggak bisa kayak Petri. Gua jadi tempat baru ajar. Ajar. Garo flicker. Brody missing guys. Mati enggak tuh? Cutting dari Naomi, dan bahkan Kiss gak bisa selamat, akhirnya Watt harus turun gunung. Awas Brody guys, gini. Mati dia. Nice. Mati dia, kanya. Mati. Oh my god, Luren. What a play from Luren. Guru-guk. Cukuruku. Jangan. Priyadi, Petri by Gaming. Gua cover sih, gua coba cover Red ke lu Red. Aman gua. Tenang, aku aja di sini. Dapatkan satu point kill. Para pasukan dari RRQ, mereka menghilangkan Dixon. Para pemain Dewa, early game pressure. Mereka gak bisa keluar dari kandang. Damage. Select, pos. Eh bang, sama bang. Kenapa apa katanya? Ngelag cok, pos. Oh ngelag. Pos. Eh bang, sama bang. Ini gua, sound gua. Resek. Iya. Karena saya melihat ada tangan yang naik dari Skylar. Pertama kali gua ngerasain pos asli ya. Kita mungkin tidak bisa. Brody ya? Pos asli. Nah di sini Brody kan mati. Brody ada bisa ke Brody? Ini. Stun. Nice. Mati lu. Nice. Alhamdulillah ya Allah. Eler. Nice. Power
Upper bracket. Tetap dengan beberapa season ke belakang. Upper bracket milik. Anjir, hype yang merinding gua, Cok. Gila yang dibilang enggak bisa bakal upper atau lolos playoff. Penyelamat upper bracket Demon alias Darren Lemon. Bung Dom Bogor. Halo Kingdom Bogor. Bogor. Halo Bogor. Halo Bogor, jangan lupa dukung Dede from Bogor. Kok lu gak tahu? Dede from Bogor. Gak tahu gue juga. Apa oleh-oleh? Talas Bogor kali. Dede from Bogor. Ya hari ini kita udah selesai, regular season kita udah selesai. Ya kita bersyukur juga sama Tuhan. Kita dikasih upper bracket untuk playoff nanti. Oke, tepuk tangan dulu buat kita. Okay. Congratulations. Okay, guys, good job. Ya bagus kalian dari week 1 sampai week sekarang ya kita dapat banyak pembelajaran juga. Ya kita dapat kita ada kalah juga, kita ada menang. Kita juga ada momen-momen lagi di bawah. Ya gua pengen kalian ingat itu. Terus ya semuanya di sini berperan, even Bang Sin yang enggak ada di sini juga ya, dia support banget ke kita. Oke guys, let's go. Woi, Bang Sin mana ya? Langsung. Ayo langsung. Viva! Ayo! Mana ya? Jel, sini masih bisa, Jel. Situ. Guys, buat Viva kalian kalian ya. Satu, dua, tiga. Viva! Rame banget, Bang. Ini pakai HP yang rekamnya. Udah kah habis kah? Upper alhamdulillah. Playoff 12 Kamis 12 Oktober. 12 Oktober guys, playoff. Yah, guys, kita harus dukung terus guys RRQ ya guys ya, karena gimana ya, kita tahu juga RRQ season 11 kemarin upper bracket tapi kalah sama EVOS kalau gak salah di lower bracket. Jadi kita ya berdoa aja lah, mudah-mudahan walaupun kita gak usah berekspektasi juara, tapi kita juara 2 lah. Tapi kita memang harapan kita, kalau ngomongin harapan, pengennya bisa juara MPL ID sekarang nih, biar nanti kita di dapat tiket M5 lah, intinya itu, karena M5 tuh di PH guys. Dan ya sekarang meta healer juga lagi gacor banget. Kita udah tahu Matilda, Rapella, Angela, Mid, gacor pokoknya. Jadi ada waktu untuk RRQ bebenah dari sekarang. Bukan bebenah sih, lebih tepatnya menyempurnakan patch yang sekarang gitu. Karena gue sekarang udah benar-benar larinya ke Mobile Legend juga, walaupun tetap beatbox. Karena walaupun banyak yang nanya, Bang lu udah gak beatbox lagi? Mah gue masih beatbox, gue masih seorang beatboxer. Tapi gue memang lagi merintis lagi guys di dunia yang baru, yaitu Mobile Legend. Jadi dukung terus gue juga, subscribe juga di tim RRQ. Dan oke, langsung aja, thank you. Jangan lupa kalian like, comment, share, and subscribe. And I walk signing out, bye.